Banyak atlet yang bersinar sepanjang 2023, dari cabang olahraga bulu tangkis, wushu, hingga catur. Namun, di antara atlet tanah air yang mendapat sorotan antara lain Megawati Hangestri dan JK Saragih. Atlet bola voli Megawati Hangestri yang bergabung klub voli Korea Selatan, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menampilkan aksi cemerlang setiap pertandingan, hingga dijuluki Megatron. Sedangkan, JK Saragih atlet bela diri campuran atau MMA yang tahun ini berhasil mengalahkan Lucas Alexander dalam UFC. Begini profil kedua atlet tersebut. Megawati Hangestri Pertiwi lahir pada tanggal 20 September tahun 1999. Megawati merupakan salah satu atlet bola voli terbaik yang dimiliki Indonesia. Beberapa kali ia memperoleh gelar Most Valuable Player, MVP, saat memperkuat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Megawati pun berhasil terpilih sebagai pemain terbaik atau MVP putaran pertama V-League 2023/2024. Megawati pernah jadi bagian tim bola voli ke SEA Games 2017, yang kemudian diboyong Jakarta Pertamina Energi pada 2018 hingga 2019. Ia pun tercatat mempunyai pengalaman main di luar negeri, yakni berlaga satu musim di Supreme Chonburi Etek, tim asal Thailand. Ia kemudian pindah memperkuat Haputan Hoa, tim asal Vietnam setelah SEA Games 2021 Hanoi. Dilansir dari laman Volleybox. Pengalaman sebagai atlet voli yang pernah ditempuh Megawati diantaranya sebagai berikut. Pelatih Red Sparks Ko Hee-jin mengkritik penampilan Megawati Hangestri Pertiwi dan Park Hye-min setelah kalah telak 0-3 dari Pink Speeders pada lanjutan Liga Voli Korea Selatan di Daejeon. Kamis, 28/12. Megawati menunjukkan penampilan terburuknya sepanjang memperkuat Red Sparks di V-League 2023/2024. Pemain timnas voli Indonesia Putri itu hanya mampu meraih 11 poin, torehan angka terendahnya musim ini. Dikutip dari situs resmi Federasi Bola Voli Korea, KOVO, Megawati hanya memiliki persentase serangan sukses 35,71% dan melakukan 2 error. Pemain yang dijuluki Megatron itu hanya mencetak 11 poin dari 28 percobaan. Sementara Park Hye-min hanya mampu mencetak 6 poin dari 19 percobaan. Megawati dan Park menjadi andalan Red Sparks dalam membangun serangan karena Giovanni Milana absen. Kemampuan Park Hye-min dan Megawati dalam mengambil keputusan serangan menurun drastis, ujar Ko Hee-jin dikutip dari Naver. Dua pendulang poin terbanyak Red Sparks pada laga ini adalah Lee So-yang dan Jung Ho-yang yang sama-sama meraih 14 poin. Ko Hee-jin mengaku absennya Gia, yang tidak bisa bermain karena flu, membuat serangan Red Sparks menurun. Situasi menjadi sedikit rumit karena Gia absen. Tapi, saya pikir para pemain sudah melakukan yang terbaik. Lee So-yang tampil bagus meski mengalami cedera ringan, itu sebabnya saya sangat menyesalkan absennya Gia, ucap Ko Hee-jin. Red Sparks kini sudah menelan 4 kekalahan beruntun di Liga Voli Korea. Selanjutnya Red Sparks akan menghadapi Haipas pada Senin, 1-1. Selanjutnya yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua.
Red Sparks dibungkam di kandang sendiri saat bersua Incheon Hankook Live Pink Speeders pada laga yang dihelat di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023. Mereka kalah 3 set langsung, dengan skor 23-25, 22-25, 17-25. Opposite Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi mencetak 11 poin, catatan yang terbilang rendah sejauh ini. Perubahan line-up dari lini serang Red Sparks yang harus tampil tanpa outside hitter asing asal Amerika Serikat, Giovanni Milana. Gia sapaan akrabnya dikabarkan terserangan gejala flu hingga demam dan harus menjalani karantina di asrama. Tugasnya diambil alih oleh duet penyerang domestik, Park Hye-min dan sang kapten, Lee So-yang. Red Sparks membuka laga dengan keunggulan 3 poin beruntun pada 3-0 yang masih bertahan sampai 5-2. Namun keunggulan 3 angka Red Sparks kandas usai Pink Speeders berhasil menyamakan kedudukan pada 7-7. Tetapi spike dari Lee So-yang akhirnya membawa Red Sparks unggul tipis pada technical timeout pertama. Setelah itu, Red Sparks berhasil melanjutkan permainan apik mereka hingga memimpin sampai 4 angka pada 12-8. Megawati akhirnya mencetak poin pertamanya pada laga ini usai spike kerasnya menghasilkan touch out dan tetap membuat Red Sparks unggul 13-9. Pink Speeders sempat memangkas ketertinggalan menjadi 1 angka, namun Red Sparks kembali menjauh dengan memimpin 4 angka lagi pada skor 18-14. Sayangnya, pada fase krusial tersebut Red Sparks justru lengah dalam menjaga keunggulan. Kedudukan harus berimbang pada skor 21-21 usai spike Kim Yeon Koung menghasilkan block touch usai mengenai tangan Megawati. Red Sparks balik tertinggal 22-24 usai spike Megawati berhasil terbaca oleh Kim Yeon Koung, bola jatuh di dalam garis permainan Red Sparks. Blocking dari Park Hye-min masih menyelamatkan Red Sparks walau akhirnya menyerah dengan terpaut 2 poin. Pada set kedua, Red Sparks lagi-lagi berhasil memimpin duluan dengan selisih 2 poin pada skor 3-1 yang bertahan sampai 5-3. Red Sparks dibungkam di kandang sendiri saat bersua Incheon Hankook Live Pink Speeders pada laga yang dihelat di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023. Mereka kalah 3 set langsung, dengan skor 23-25, 22-25, 17-25. Opposite Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi mencetak 11 poin, catatan yang terbilang rendah sejauh ini. Perubahan line-up dari lini serang Red Sparks yang harus tampil tanpa outside hitter asing asal Amerika Serikat, Giovanni Milana. Gia sapaan akrabnya dikabarkan terserangan gejala flu hingga demam dan harus menjalani karantina di asrama. Tugasnya diambil alih oleh duet penyerang domestik, Park Hye-min dan sang kapten, Lee So-yang. Red Sparks membuka laga dengan keunggulan 3 poin beruntun pada 3-0 yang masih bertahan sampai 5.